bongkar celengan anak hampir 2 m. Ups, 2 ember besti. Hello guys, sekarang kamu ikut saya bongkar sapu anak punya celengan. Ini dia menabung dari kelas 1 SD sampai sekarang kelas 3. Jadi totalnya sudah 3 tahun. Jadi ini uangnya adalah uang jajan yang selalu dia simpan dari jajan sehari-hari. Ini selain dari uang jajan, ada juga dari perangpauan, terus kayak sangu dari depo kakek dan nenek, bestie ya. Nah, ini saya dibantu dengan sapu anak punya sepupu. Sekarang kita akan hitung mulai dari yang terkecil ya, dari yang lembaran 1000, 2000, dan seterusnya. Ini kamu lihat memang ini betul 2M, maksudnya 2 ember ya guys. Kalau tidak percaya, coba kamu taruh di ember. Pasti dapat jadi 2M. Betul toh, 2 ember. Aduh, ini dia isi segala macam besti. Ini dari ada sisir, ada dia punya kacamata, segala macam. Dia dikira tabungan kapa. Jadi saya punya anak ini tipe anak yang penurut begitu. Jadi kita tinggal bilang kalau kamu punya uang ditabung nanti lama-lama jadi kaya. Dan dari situ dia paling suka menabung. Intinya kalau dikasih uang berapapun dia akan sisakan 1000, 2000. Kadang malah dia tidak jajan supaya katanya cepat jadi banyak. Ini kita mulai start hitung ini dari jam 2 ya guys. Ini terburu-buru karena takutnya bank tutup. Jadi sekilat dan secepat mungkin saya bikin cepat-cepat supaya kita dapat antrian di bank. Kalau tidak bisa nunggu besok lagi. Ini setiap habis hitung saya selalu hitung ulang, jadinya ya sedikit lama. Apalagi ini menguras tenaga karena uangnya kan terlipat-lipat gitu. Jadi ya apa boleh baut, apa boleh buat. Ya, ini kamu lihat saya sudah mulai start untuk hitung-hitung uang dari yang terkecil. Dan saya punya keponakan, saya suruh dia hitung yang uangnya masih bagus-bagus. Dan saya punya anak, saya suruh hitung yang 10 ribuan, 5 ribuan. Tapi tetap saja mereka sangat lama. Saya menunggu sampai lelah. Akhirnya selesai juga guys. Ini saya lupa nih dapat berapa. Pokoknya sekitar 2 juta sekian. Nanti kita lihat di bank saja sudah. Oke, ini kita posisi sudah di bank. Dan ini kayaknya udah mau tutup nih guys, tapi untuk itu masih bisa masuk. Tapi sayangnya antrinya cukup banyak. Tunggu ya, masih antri tuh. Akhirnya kita dapat giliran juga setelah 1 jam lebih. Dan ini waktunya tidak cukup, jadi kata tellernya kita lanjutkan besok. Dan ini keesokan harinya kita datang dan ternyata tidak antri guys. Kita langsung serahkan kepada kakak kasir untuk menghitung. Dan mereka ini hitungnya cukup lama, hampir 1 jam. Karena mereka kasih rapi-rapi uang itu satu persatu lagi. Sekedar info saja, ini kita pengajuan tabungan Junio BRI. Nah, persyaratannya itu cuma kartu keluarga dan akte kelahiran anak. Dan kita mewakili anak sebagai ibu. Dan ini sudah jam 11, besti. Tadi saya dengan sapu anak itu datang sekitar 10:30. Ini kakaknya masih merapikan uangnya karena dia puang lumayan lecek-lecek. Yes, akhirnya kita dipanggil teller. Makasih kakak. Dan ini setelah dihitung totalnya 2.602.000. Tapi ini saya minta uang 2000 kembali supaya jadi genap 2,6 saja. Nah, ini kita masuk ke ATM supaya kita katanya disuruh rubah PIN dan sekalian ajar sapu anak bagaimana cara menggunakan ATM. Oke, Besti, sampai sini aja ya. Sampai jumpa di sapunya vlog-vlog atau VOD berikutnya. See you. Bye.